Ladies and gentlemen, welcome to Yogyakarta International Airport. For your safety and comfort, please remain your seated and fasten your seatbelt. Thank you. Susah itu lirik-lirik itu, lirik-lirik itu untuk orkestra dengan solo viola, viola di solo ya itu. Itu kesulitannya memang secara teknis ya, teknisnya. Kemudian juga untuk solo apa solo violinnya juga susah, sangat susah. Kemudian juga untuk teknisnya instrumen orkestra, instrumen sendiri juga hampir semua alat musik itu susah tentunya secara teknis ya tentunya. Halo, oke keras lagi lebih keras. Ya memang berarti walaupun sulit tapi dengan latihan yang banyak tentunya sekarang sudah bisa mempresentasikan dengan bagus dong Pak. Iya dan persiapan yang sangat matang ya Pak. Ya dan kebetulan ya yang lagu itu kan sudah dulu kan sudah pernah dimainkan itu kan apa di ya, oh, iya, di akhir tahun ya ya itu kan solisnya ya. Ya kebetulan juga ada sebagian besar pemain orkestranya ini pernah memainkan alat itu repertoire itu ya jadi mungkin mereka tuh mengingat-ingat kembali ya mungkin memang walaupun mengingat-ingat kembali, tapi kan secara teknis kan dia sudah pernah ya, ya Pak. Walaupun pernah kan dia mengulangi lagi kan agak lupa ya ini. Jadi mungkin itu. Tetap sulit ya, sudah sering kali dimainkan sih Pak. Ya tetap sulit. Luar biasa sekali, bagus sekali aransemennya dari Pak Joko ini loh. Yang akan kita saksikan bersama nanti ya Pak. Betul sekali. Ini Pak, nanti kan ada guest star.
juga ada Daniel Kristanto. Iya, ini kan domisilinya di Jakarta, sedangkan tim YRO ini kan berdomisili di Jogja. Nah, ini ada nggak sih Pak kesulitannya berkolaborasi dengan tempat yang jauh sekali itu? Ya, saya mungkin kan tidak terlalu sulit ya. Karena apa? Karena dalam proses latihan kemarin memang kita siapkan ya rekaman ya. Rekaman untuk orkestranya pada saat latihan itu nanti audionya nanti kan dikirim ke Jakarta gitu ya. Jadi kan lebih mudah. Jadi untuk sebelumnya apakah Bapak sudah kenal dulu dengan Mbak Dira Sugandi dan Mas Daniel? Kalau Mbak Dira belum, kalau belum, Mas ya? Daniel tuh kemarin pas 17 Agustus dia. Oh ya, jadi sebelumnya kalau Mas Daniel sudah pernah kenal dulu, sedangkan untuk Mbak Dira baru ini ya Pak. Oh, luar biasa sekali ya, berarti harus lebih apa ya Pak, lebih cepat dalam membangun chemistry juga ya Pak ya. Kalau di orkestra harus ada chemistry gitu nggak sih Pak, antara penyanyi dan juga orkestra ya? Ya itu apa ya? Nah, sebenarnya kan. Kalau semakin sering ini semakin baik semakin gitu. Tapi kan ini ya yang jelas ini kan mereka bisa bersatu ya, bisa saling menyesuaikan karena kan memang sudah dikirim audionya terlebih dahulu. Jadi kan akan lebih mudah, kecuali kalau memang tanpa audio yang dikirim, jadi kan datang gitu orkes juga nanti juga agak penyesuaiannya juga berbeda. Jadi lebih mudah dengan dikirimkan audio terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih sekali Mas Lurah Widyo Yitnowadjitro yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan dalam menjadi arranger malam hari ini. Kerso mau berbincang dengan kita dan untuk sahabat Keraton Jogja. Baik sahabat Keraton Jogja, itu tadi perbincangan kita dengan arranger dari Yogyakarta Royal Orchestra yang pentas pada malam hari ini dalam Maritim Award 2022-2023. Dan jangan kemana-mana sahabat Keraton Jogja, karena setelah ini kita akan bersama dengan narasumber-narasumber yang lain lagi. Jumpa lagi setelah yang satu ini. Ladies and gentlemen, welcome to Yogyakarta International Airport. For your safety and comfort, please remain your seated and fasten your seatbelt. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kita haturkan puji syukur, senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya kita bisa berjumpa bersama pada malam yang berbahagia ini dalam acara Maritim Award 2022-2023 ISPEK. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian? Baik, terima kasih. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin tamu undangan, pada malam yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya Rima Nabila dan rekan di samping saya. Saya Mas Duki Zakaria, yang pada malam hari ini di acara Maritim Award 2022-2023 ISPEK, akan izin ya Bapak Ibu hadirin untuk memandu kegiatan pada malam hari ini. Kemudian sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya, kami ingin bersapa suara terlebih dahulu ya Mbak Rima ya. Kami ingin mengucapkan selamat malam, selamat datang kepada tamu kehormatan kami. Selamat malam kepada yang terhormat Letnan Jenderal TNI Marinir Purna Irawan Dr. Nono Sampono MSI selaku Wakil Ketua DPD Republik Indonesia bersama istri Ibu Norma Riana. Kemudian kami ucapkan selamat datang yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD. Kemudian yang terhormat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta Kanjeng Ratu Hemas. Kami ucapkan juga selamat datang dan selamat malam yang terhormat Jakarta yang telah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat para duta besar ataupun perwakilan duta besar yang hadir. Yang terhormat dan kami ucapkan selamat datang tentunya kepada keluarga besar Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Yang terhormat keluarga besar Sudarpo Sastro Satomo. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang serta selamat malam kepada seluruh tamu undangan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita mengawali kegiatan di malam hari ini dengan bacaan doa. Berdoa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Insinyur Raden Mes Wahyono Bimarso selaku Ketua Steering Committee ISPEK. Kemudian selanjutnya mari mohon kepada Insinyur Raden Mes Wahyono Bimarso berkenan menyapa untuk memimpin doa demi kelancaran acara malam hari ini. Kepada Bapak Wahyono Bimarso selaku Steering Komite ISPEK, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira mungkin dibalik ya, mungkin saya sambutan sebagai steering committee dulu. Kurang keras ya? Sambutan sebagai steering committee ISPEK, setelah itu baru berdoa ya. Saya dibalik dulu. Yang terhormat, Ngarso Dalem Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarga, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Mahfud MD, kemudian Panglima TNI ya, Bapak Yudo Margono, Ketua DPD RI Bapak Nono Sampono, kemudian Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian ada Wakil Menteri Perhubungan ya, diwakili oleh Pak Buyung ya Pak ya, apa namanya. Kemudian ada juga duta besar negara sahabat,
kemudian para ketua asosiasi yang terkait dengan maritim, dalam hal ini INSA, ALVI, INAMPA, SCI, IAMPI, ABUPI, Pramarin, dan ASBUPI. Sebetulnya masih ada beberapa yang lain tapi enggak perlu saya sebutkan. Kemudian juga di sini ada anggota Dewan Pakar ISPEK yang terdiri daripada ahli-ahli di bidangnya, ya, profesional mereka. Dari mulai port, kemudian shipping, logistik, sama port tourism. Juga ada dari perguruan tinggi, ya, dari profesor dari UGM, kemudian juga dari ITB sama ITS. Kebetulan UI belum masuk di sini. Tapi saya kira nanti akan masuk juga sebagai dewan pakar dari ISPEK. Para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul menghadiri acara penganugerahan Maritime Award di malam yang berbahagia ini. Perkenankan kami menyampaikan bahwa Maritime Award malam ini akan terdiri daripada acara utama, yaitu orasi kebangsaan tentang kebijakan laut dan kedaulatan maritim Indonesia oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian juga setelah itu akan ada pembacaan deklarasi Juanda 1957. Kemudian ada penganugerahan Maritime Award tahun 2023 dari ISPEK yang terdiri dari Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Award untuk kategori perintis praktisi bidang maritim. Kemudian ada penghargaan dari Sudarpo Sasro Satomo Award untuk kategori inisiator kebijakan pembangunan bidang maritim. Selain itu akan ada nanti live concert Yogyakarta Royal Orchestra. Kemudian pagelaran tari medley Nusantara dan festival Roso Rojo. Sebenarnya acara malam ini juga berkat kerjasama antara International Seaport Exhibition and Conference, ISPEK, dan Yayasan Bijana Paksi Sitengsu. Kemudian sebetulnya acara malam ini adalah kelanjutan dari program sebelumnya, yaitu Seminar ISPEK bulan September yang lalu, ya, yang terdiri daripada dihadiri oleh insan-insan dari port, shipping, logistik, dan port tourism. Dan diisi oleh para narasumber dari kementerian, perguruan tinggi, dan para ketua asosiasi terkait. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan mitra yang telah membantu terselenggaranya Maritime Award ini dengan lancar. Antara lain dari PT Pelindo, Samudra Indonesia, BPD Provinsi Yogyakarta, BNI, kemudian juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kagama Co. Ya. Kagama.co, maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya lanjutkan dengan doa. Mohon maaf, sebenarnya yang mau berdoa bukan saya hanya pengganti, ya. Jadi mungkin persiapannya juga agak kurang, tapi saya bertanggung jawab dengan acara ini, ya. Saya akan membacakan doa bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabi ajmain. Ya Allah, cukup. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon keselamatan kepada-Mu di dalam agama, memohon kesehatan jasmani, memohon ditambah ilmu pengetahuan, memohon rizki yang diberkahi, memohon diterima taubat sebelum tiba kematian, memohon mendapatkan rahmat dan ampunan ketika sebelum dan sesudah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami,
pada waktu menghadapi, selamatkanlah kami dari api neraka, serta kami memohon kemaafan ketika dihisab. Ya Allah, cukupkan untukku apa yang telah Engkau halalkan, dari apa-apa yang telah Engkau haramkan, dan kayakanlah aku dengan kemurahan-Mu dari siapa saja selain-Mu. Ya Allah, semua Engkau, Ya Allah, semoga Engkau tidak menetapkan dosa kepada kami, melainkan Engkau mengampuninya. Tiadalah suatu kedudukan, melainkan Engkau menghilangkannya. Tiadalah kesempitan, melainkan Engkau melapangkannya. Tiadalah hutang, melainkan Engkau membayarkannya. Tiadalah sakit, melainkan Engkau menyembuhkannya. Tiadalah suatu hajat kebutuhan kepadamu yang Engkau ridhoi, melainkan Engkau mengabulkan. Wahai Zat yang sebaik-baik penyayang dari para penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami berdua, kedua orang tua kami, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, dan ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Robbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, wa tub alaina innaka tatawwabur rahim. Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Robbana hab lana min aswasina wa zurriyatina qurrata ayun waj'al lana lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu'alaikum mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Yogyakarta International Airport. For your safety and comfort, please remain your seated and fasten your seatbelt. Thank you. Jokowi kakak
Tentunya video tadi mengingatkan kita dari video yang kita saksikan deklarasi Juanda, yang mana Indonesia akan kaya dengan kepulauan yang begitu luas, membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Benar sekali Rima, pada acara malam hari ini nih di penganugerahan Maritime Award 2022-2023 ISPEK. Ini pastinya dengan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Betul. Ini dari seluruh Nusantara ya datang ke sini ya di Batavia Marina seperti itu ya. Nah di sini nih ada dari Yogyakarta, di mana Gusti Kanjeng Ratu Hemas, selamat malam, selamat datang Ibu. Kemudian dari jauh-jauh nih dari Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Bapak Haji Ali Mazi SH, selamat malam dan selamat datang Bapak. Dan tentunya untuk tamu undangan yang juga sudah hadir pada malam hari ini. Hadirin sekalian, kalau tadi kita sudah ikuti bersama untuk memimpin doa sekaligus memberikan sambutan di awal acara oleh Bapak bersama Wahyono. Selanjutnya kita akan ikuti dan simak penyampaian keynote speech ikhtiar membangun daerah kepulauan untuk mendukung apa saja yang baru kita saksikan dari deklarasi Juanda, yang mana untuk sesi ini akan disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Ali Mazi SH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, yang terhormat Panglima TNI, Bapak Laksamana TNI Yudo Margono, yang terhormat Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, yang terhormat Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Nono Sampono. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Ibu. Yang terhormat para Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Yang terhormat Ketua Steering Committee ISPAK Bapak Wahyono P. Masro. Yang terhormat perwakilan keluarga besar Insinyur Haji Juanda B. Masro, Ibu Nurwati Haji Juanda. Yang terhormat perwakilan keluarga besar Sudarpo Sastro Sastomo, Bapak Bina Maulana Mulia. Yang terhormat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Dr. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Yang terhormat para penerima Maritime Awards tahun 2022-2023, rekan-rekan insan pers serta segenap hadirin dan undangan yang sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita menjatuhkan puji dan syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Sehingga kita dapat bersama-sama hadir dan bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan dalam acara penganugerahan Maritime Awards. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita sekalian mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, mengawali orasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus Yayasan Bijana Paksi Sitengsu yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Badan Kerjasama atau BKS Provinsi Kepulauan yang di dalamnya tergabung 8 provinsi berciri kepulauan menyampaikan orasi dalam kegiatan Maritime Award ini. Saya juga menyampaikan terima kasih karena telah dipilih menjadi salah satu pemenang Maritime Awards kategori utama bidang perintis dan praktisi maritim Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Awards. Tentu ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan, sekaligus menjadi penambah semangat saya untuk terus berjuang mewujudkan percepatan pembangunan daerah kepulauan demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang ada di wilayah kepulauan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, ketika membicarakan tentang identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tak lain adalah negara maritim, negara dengan teritorial laut yang melebihi wilayah daratan. Indonesia bahkan dikenal sebagai negara kelautan terbesar di dunia. Untuk itu, kita berterima kasih dan melanjutkan perjuangan almarhum Bapak Insinyur Juanda Kartawijaya, sosok yang meletakkan dasar-dasar hukum kelautan Indonesia, dan juga kepada almarhum Sudarpo Sastro Sastomo yang dikenal sebagai Raja Laut dari Indonesia, perjuangan kedaulatan NKRI, maka sepatutnya kita ikut berjuang seperti mereka, memperjuangkan kehidupan yang lebih layak bagi siapa saja dalam NKRI dan menjadikan laut sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan memiliki panjang pantai kurang lebih 108.000 kilometer. Secara khusus, Sulawesi Tenggara memiliki wilayah darat sebanyak 25% dan dibandingkan dengan wilayah laut sebanyak 75%. Dengan panjang pantai 1.740 kilometer. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga memerlukan pengaturan tersendiri. Pengaturan tersendiri harus mempertegas makna kesatuan wilayah teritorial, di mana semua kepulauan dan laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh. Bahwa pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Hakikat dan pegagas ini mempertegas prinsip negara kepulauan yang memandang
laut sebagai jembatan yang menghubungkan pulau-pulau, lahan tempat masyarakat memperoleh nafkah, dan wilayah administrasi pemerintahannya, di mana masyarakat harus dilayani secara maksimal oleh pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada tanggal 10 Agustus 2005, 7 pemerintah daerah Provinsi Kepulauan mengeluarkan deklarasi Ambon yang membentuk forum kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Kepulauan yang pada intinya memperjuangkan pengakuan pemerintah terhadap karakteristik Provinsi Kepulauan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa pada rapat kerja tahunan forum kerjasama di Ternate dihasilkan kesepakatan Ternate yang mengganti forum kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Kepulauan menjadi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan sebagai wujud kekuatan bersama untuk mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan terhadap payung hukum RUU daerah kepulauan yang telah mencapai hampir 2 dekade mengalami pergulatan panjang sejak dideklarasikan tahun 2005 di Ambon. Secara khusus selama 8 tahun di parlemen sejak diusulkan dan disahkan oleh DPR sebagai RUU di tahun 2012 dan kemudian pada tahun 2015 diusulkan oleh DPD Republik Indonesia. Perjuangan RUU daerah kepulauan ini tidak semata sebagai upaya kita memperjuangkan kemajuan bagi daerah kepulauan, tetapi jauh lebih penting adalah upaya kita untuk merubah cara pandang atau perspektif negara atas keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Berikut ini adalah poin penting yang perlu kami sampaikan, antara lain, yang pertama, perjuangan undang-undang daerah kepulauan telah berjalan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Bahkan mereka yang telah memperjuangkan nasib anak bangsa, penghuni pulau-pulau di bumi pertiwi ini sudah tiada. Kita adalah pelanjut dan akan menjadi saksi atas jalan panjang perjuangan undang-undang ini. Apakah ini akan kembali menjadi pekerjaan rumah bagi generasi penerus kita, ataukah akan selesai dan berhasil di tangan kita? Kedua, pemerintah perlu merubah cara pandang tentang keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, sehingga dalam kebijakan, terutama kebijakan anggaran, mempertimbangkan laut sebagai potensi dan masyarakat yang hidup di pesisir dan kepulauan pada umumnya sebagai aset bangsa yang perlu diberikan hak yang sama untuk maju dan sejahtera. Dan yang ketiga, untuk menjawab kebutuhan akan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dengan sumber daya alamnya yang melimpah, tidak cukup diatur melalui sebuah peraturan pemerintah. Nasib 1 juta penduduk di wilayah daratan sama nilainya dengan 10.000 bahkan 10 orang di wilayah kepulauan, karena mereka adalah manusia yang butuh hidup sejahtera. Undang-undang daerah kepulauanlah jawaban atas upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kesetaraan. Dan 4, DPD Republik Indonesia, pemerintah provinsi, kalangan kampus dan civil society adalah modal utama dalam perjuangan lahirnya undang-undang ini. Untuk itu, komitmen untuk perjalanan bersama dalam ikatan persaudaraan harus dibangun dan terjemahkan melalui aksi bersama dalam mewujudkan NKRI yang lebih adil dan bermartabat. Dan yang kelima, marilah kita bersama-sama mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU daerah kepulauan. Pada kesempatan ini pula, kami ingin menekankan bahwa perjuangan RUU kepulauan tidak meminta otonomi khusus,
tetapi perlakuan yang sama antara provinsi kepulauan dengan provinsi berjirikan daratan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, DPD Republik Indonesia telah melakukan pengusulan RUU daerah kepulauan dan diperjuangkan masuk dalam prioritas tahun 2021. Kini bola pembahasan berada di tangan DPRD Republik Indonesia. Sejumlah tantangan masih kita jumpai, terutama pada eksekutif, di mana butuh kekuatan, kerjasama, dan komitmen bersama kita sekalian untuk memperjuangkan ini dan meyakinkan Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo tentang betapa pentingnya undang-undang ini dan menjadi warisan kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo ke depan. Mengapa demikian? Karena hal ini senafas dengan visi beliau tentang membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Wilayah kepulauan akan menjadi etalase kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini atas perhatian dan diucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada yang terhormat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Nono Sampurno. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, yang saya hormati Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, yang saya hormati Ketua Steering Committee ISPEK Perwakilan Keluarga Besar Insinyur Juanda Kartawijaya maupun Perwakilan Keluarga Besar Sudarmo Sastro Satomo, yang terhormat para penerima Maritime Award, para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Di tataran global, dinamika pergeseran pusat perhatian dan kegiatan dunia semakin bergeser ke arah timur. Sebagaimana telah diramalkan oleh Nesbitt dan Aberdeen dalam Megatrend 2000, pusat perkembangan dunia
yang dulunya berada di Mediterranean dan Atlantik, kini telah beralih ke Indo-Pasifik. Sejumlah negara bahkan telah menyiapkan dan melaksanakan strategi menghadapi pergeseran ini, baik secara bilateral maupun multilateral. Negara-negara di sekitar Samudra Hindia telah tergabung dalam Indian Ocean Rim Association. Tiongkok menginisiasi strategi Belt and Road, sedangkan Jepang meluncurkan strategi Free and Open Indo-Pacific. Sementara itu, Amerika memiliki program Indo-Pacific Strategy. Dan pada saat yang sama, Amerika, Jepang, India, Australia bersama-sama membentuk Squad yang kini meluas dengan bergabungnya sejumlah negara Eropa. Pergeseran ini pada akhirnya menempatkan Kepulauan Indonesia kembali menjadi persilangan strategis, sebagaimana zaman kejayaan Bahari Nusantara. Beberapa abad silam, Indonesia sendiri telah berusaha menempatkan diri sebagai poros maritim dunia, sehingga menjadi relevan pula apabila beberapa isu terkini terkait Samudra Hindia menjadi perbincangan aktual di kalangan negara-negara Indian Ocean Rim Association. Dan memang selaras dengan apa yang disampaikan Matthew maupun Jesse, bahwa Indonesia patut menaruh perhatian dengan posisi Indonesia yang memangku Samudra Hindia, yaitu Blue Economy, Collaboration and Global Governance, Maritime Silk Road atau Jalur Sutra Maritim. Terkhusus dengan Jalur Sutra Maritim, pada masa Perang Dingin, Samudra Hindia tidak pernah menjadi daya tarik kepentingan ekonomi dan politik bagi negara-negara tertentu, terutama Amerika, Jepang, Cina, dan negara-negara Eropa. Namun konstelasi mulai berubah pada awal tahun 2000-an ketika konflik perairan Cina Selatan mengemuka dari perspektif Sing 2022. Konflik ini menyebabkan Samudra Hindia muncul ke permukaan sebagai wilayah ekonomi dan politik yang sangat penting. Maka tidaklah berlebihan ketika Kaplan pernah meramalkan bahwa Samudra Hindia merupakan pusat panggung permainan kekuasaan dari negara-negara adidaya pada abad ke-21. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, merujuk pada berbagai fenomena maritim tersebut, berlebihan kiranya apabila kita memang harus menggali, mengkaji, serta merevitalisasi kembali semangat Nusantara, dan untuk menjaga, mengeja Nusantara, paling tidak harus berangkat dari pengertian terhadap kosakatanya terlebih dahulu, yang berakar pada kata Nusa, artinya pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang menunjukkan letak antara dua unsur. Sehingga jika dipadukan, maka makna Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudera yang tidak lain adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan letak geografis seperti itu, maka konsekuensi logisnya, para penghuni yang berada di dalam Nusantara itu harus kawasan Nusantara, sekaligus wawasan bahari
dan lebih tepatnya wawasan Nusantara Bahari. Dalam upaya revitalisasi semangat Nusantara, maka konsekuensi lanjutannya adalah bangsa Indonesia harus memiliki pemahaman tentang geopolitik dan geostrategi. Pemahaman geopolitik dan geostrategi dimaksudkan untuk menggugah wawasan dalam usaha mengeksplorasi jati diri bangsa. Pemahaman geopolitik dan geostrategi ini dapat diderivasikan dari wawasan Nusantara, diaktualisasikan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk selanjutnya ditempatkan dalam konteks percaturan global dan pergeseran geopolitik internasional. Dan di era serba digital ini, faktor geopolitik amat ditentukan oleh berkembangnya sistem informasi dan teknologi informasi, serta transaksi finansial internasional. Memang harus diakui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Masalahnya adalah bagaimana mengaktualisasikan simbol Bhinneka Tunggal Ika yang biarpun berbeda namun tetap satu ke dalam konteks yang benar. Bagaimana pula agar kita bisa mengubah potential forces menjadi actual forces. Kekuatan nyata yang mampu menjawab tantangan globalisasi atau dalam terminologi Sinbergsky, ide belaka, tetapi tentang bagaimana mewujudkannya. Dan di tengah upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, teriring pada kewajiban nasional untuk memperkuat integrasi bangsa melalui strategi nasional aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Perlu ditekankan bahwa sekalipun kita satu tetap tidak boleh dilupakan bahwa sesungguhnya bangsa ini berbeda-beda dalam suatu kemajemukan. Pengalaman mengajarkan bahwa bukan semangat kemanunggalan atau ketunggalan atau Tunggal Ika yang paling potensial untuk bisa melahirkan kesatuan dan persatuan yang besar yang atau yang kuat, melainkan pengakuan akan adanya keberagaman dan kesediaan untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia. Kenyataan kemajemukan inilah yang seringkali diabaikan dalam wacana politik elit di negeri ini. Sekalipun diakui bahwa Indonesia adalah masyarakat yang bhinneka atau berbeda-beda. Tetapi siapapun kita harus selalu diingat-ingatkan bahwa sesungguhnya kita ini satu dan sudah seharusnya menjadikan keberagaman sebagai faktor perekat integrasi bangsa melalui upaya-upaya proaktif dan partisipatif. Memasuki tantangan tersebut tentu menjadi relevan apabila kita melakukan flashback atau upaya peneguhan wawasan Nusantara Bahari yang telah dilontarkan dalam deklarasi Juanda tahun 1957. Wawasan Nusantara Bahari yang didesain sebagai simbol pemersatu bangsa tetap harus diperjuangkan. Mesti masih dari konsep itu belum mengalami kemajuan berarti. Bukan itu saja, nilai ekonomi, strategis, bahkan simbolis dari batas wilayah laut belum pernah dikembangkan secara sungguh-sungguh. Padahal, merujuk dari apa yang disampaikan Jalal 1994, diplomasi maritim dan diplomasi ekonomi adalah bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia yang amat strategis, terutama jika diperankan dalam pergeseran konstelasi geopolitik internasional masa kini. Wawasan Nusantara Bahari telah menjadi isu paling politik penting, terutama dalam ide pembentukan poros
lajur laut bagi nelayan internasional melalui perairan Indonesia. Lalu, mengapa diplomasi maritim bernilai tinggi? Utamanya adalah manfaat wilayah maritim terhadap pembangunan ekonomi. Sejak tahun 1960-an, tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengabaikan wilayah maritim di saat minyak bumi memompa uang ke dalam ekonomi Indonesia dan terus berlanjut seiring membanyaknya cadangan minyak bumi ditemukan di dasar laut. Tahun 1970-an merupakan dekade bom minyak bumi, di mana sekitar 60% kegiatan eksplorasi dilakukan di perairan Nusantara. Alasan lain adalah urgensi pembaharuan konsep geopolitik dalam wawasan Nusantara yang juga tidak dapat dilepaskan dari nilai simbolis wilayah maritim. Politik Indonesia juga mengenal simbolisme wilayah. Misalnya, ide tentang Indonesia yang awalnya dikenal dengan integrasi seluruh komunitas dan pulau-pulau ke dalam wilayah bekas Hindia Belanda, dari Sabang hingga Merauke, itulah ide yang harus dipertajam. Bukan semata komunitas dan pulau-pulau, melainkan juga mencakup integrasi daratan dan maritimnya sampai 200 mil dari garis pantai. Bapak Menteri, hadirin sekalian yang saya hormati, hakikat geopolitik dan geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan perlu benar-benar difahami agar NKRI tidak mudah diintervensi dan diinfiltrasi oleh kekuatan tertentu, baik dari dalam maupun luar. Sejarah menunjukkan upaya memupuk kesatuan dan mengembalikan kebesaran bangsa mengalami kesulitan, justru karena bangsa Indonesia kurang memahami hakikat geopolitik dan geostrategis kelautan. NKRI dalam perjuangan yang memakan waktu lama sejak ditetuskannya Deklarasi Juanda telah berupaya mengubah fungsi laut Indonesia yang semula menjadi alat pemisah dan pemecah belah persatuan bangsa menjadi alat pemersatu bangsa. Arti penting geopolitik dan geostrategis ini hendaknya juga dapat dijadikan faktor pengontrol lalu lintas perdagangan dari timur ke barat menuju Laut Cina Selatan dan ke Samudra Pasifik, dan sebaliknya yang melewati perairan laut Indonesia. Dengan dunia yang semakin mengglobal ini, maka posisi Indonesia juga semakin strategis. Ekspor dan impor dari barat ke timur dan sebaliknya akan semakin ramai melintasi alki Indonesia. Sehingga menjadi wajar kiranya apabila Indonesia sebagai pemimpin negara non-blok perlu mengadakan perubahan pendekatan seiring dengan berkembangnya geopolitik dan pasar bebas. Dalam hubungan internasional, interdependensi antar negara dan sekaligus kerjasama sinergis antar negara sangat menentukan tingkat kompetisi antara negara maupun antar benua. Hadirin sekalian yang saya hormati, jelas kiranya semangat dan keterampilan bahari yang pernah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia perlu digali dan dikembangkan kembali ke di kalangan generasi muda agar bangsa Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negara mereka sendiri. Diilhami oleh semangat bahari itu, upaya membangun Indonesia baru yang lebih maju, mandiri dan bermartabat, memerlukan strategi budaya, perlu disiapkan generasi muda Indonesia yang sanggup mengambil tanggung jawab masa depan,
berkeyakinan diri, dan memiliki wawasan kebaharian yang mendalam, serta didukung oleh keterampilan bahari yang memadai. Hal ini selaras dengan apa yang dipaparkan Presiden Joko Widodo tentang visi kelautan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konferensi tingkat tinggi negara-negara Asia Timur di Myanmar 13 November 2014. Untuk mewujudkan konsep poros maritim dunia itu, diperlukan 4 kekuatan yang mendorong kejayaan sebuah peradaban maritim. Pertama, ocean leadership dan ocean policy yang dapat menjaga kedaulatan bangsa dengan terwujudnya visi maritim yang hebat, didukung kemampuan diplomasi yang tangguh. Kedua, bangsa yang memiliki kesadaran budaya kelautan, karena budaya darat seakan memarginalkan kesadaran terhadap luas lautan dengan segala isinya. Ketiga, kekuatan infrastruktur dan perhubungan yang menghubungkan antar pulau dengan mudah dan murah. Singapura justru lebih mengambil keuntungan di ekonomi dan persinggahan kapal asing. Keempat, kekuatan potensi sumber daya lautan yang membentang luas dan daratan yang subur. Poros maritim harus didukung oleh sektor pertanian yang tangguh sebagai tulang punggung sektor maritim yang handal. Ada sejumlah deep sea port yang dikembangkan sebagai pintu ekspor-impor, seperti yang dibangun dengan konsep pendulum Nusantara di Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Sorong. Kota-kota tersebut dilengkapi kawasan pergudangan, bongkar muat, dan distribusi domestik modern berbasis IT, Management Single Gateway. Di darat, infrastruktur tol laut ini diintegrasikan dengan moda transportasi massal seperti double track railway dan sea highway untuk didistribusi logistik ke wilayah pedalaman maupun antar wilayah yang berdekatan, dan akan ke bandara untuk kombinasi angkutan lintas udara, khususnya jenis perintis. Prioritas pembangunan jalur mengikuti dinamika pertumbuhan potensi dan komoditas unggulan setempat. Dengan adanya pilar dan konsep poros maritim dunia tersebut, maka prioritas pembangunan maritim memang harus diwujudkan sebagai garda peradaban Indonesia masa depan yang menjamin kehidupan ekonomi, sosial, dan politik, serta marwah Indonesia di percaturan politik global. Dan jika kita berkehendak menggeser orientasi pembangunan menuju skala dunia, maka tidak lain kita harus mulai memperkuat basis pendidikan bidang kelautan. Oleh sebab itu, pendidikan Indonesia seharusnya harus diorientasikan pada tatanan benua maritim Indonesia. Selain itu, perlu bagi kita untuk memperkuat fungsi pengawasan dengan berbagai potensi yang melingkupinya. Kemaritiman akan menjadi salah satu solusi kunci dalam berbagai permasalahan global di masa depan. Dengan demikian, sejatinya revitalisasi semangat Nusantara itu tidak lain adalah wawasan Nusantara Bahari yang tampaknya perlu dibangkitkan kembali guna mempercepat kebangkitan Indonesia melalui gagasan poros maritim dunia. Dengan upaya konkret, bukan tidak mungkin pesan Insinyur Soekarno saat meresmikan Institut Angkatan Laut pada tahun 1953 dapat menjadi kenyataan. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti kata cakrawali samudra.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama saksikan video Maritime Award berikut ini. Selamat menyaksikan. Penerima penghargaan Maritime Award 2022-2023 ISPEK malam hari ini, kami akan sampaikan informasi untuk dua kategori utama dalam penganugerahan malam hari ini. Untuk penghargaan utama, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya dengan dua kategori, yaitu kategori diplomasi maritim dan juga kategori bidang perintis dan praktisi maritim. Dan selanjutnya untuk kategori kedua adalah penghargaan utama
Sudarpo Sastro Tomo dengan satu kategori, yaitu kategori bidang inisiator kebijakan bidang pembangunan maritim. Dan hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke sesi penghargaan nantinya, marilah kita awali sesi penganugerahan Maritim Award malam hari ini dengan menyimak sambutan berikutnya. Dengan hormat, kami mohon kesediaan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD, berkenan memberikan sambutan malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Mahfud, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Yudo Margono, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Pak Muhammad Ali, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, juga ada Pak Nono Sampono, Wakil Ketua DPD Republik Indonesia. Kemudian ada Bapak Ali Mazi. Kemudian para hadirin sekalian yang tidak saya sebut satu persatu. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat hadir bersama pada acara penganugerahan Maritime Award 2022-2023 di International Seaport Exhibition Conference ISPEC dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sore saya menerima pelimpahan tugas dari Presiden melalui surat nomor B129/M/D2/SR0002/2023 untuk mewakili beliau pada malam hari ini memberikan sambutan singkat. Kita patut bersyukur atas takdir Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, bangsa Indonesia, karena telah diberi kesempatan hidup di negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keberagaman, yang meliputi geografi, suku, agama, ras, budaya, sumber daya alam, baik di darat maupun di laut, yang semuanya itu dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia yang memiliki jati diri sebagai bangsa maritim. Kita juga layak berterima kasih kepada para pendiri negara kita. Presiden RI pertama, terutama Bapak Insinyur Soekarno sebagai orang pertama yang meletakkan dasar-dasar pemikiran geopolitik Indonesia dengan pemahaman bahwa posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra akan berdampak pada dalam hukum laut internasional, dan Indonesia memperoleh keuntungan dengan bertambahnya luasan perairan wilayah dan yurisdiksi Indonesia. Saudara, izinkan saya izinkan saya
memberi nuansa tambahan atas apa tadi yang sudah disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Ali Mahasi, Bapak Ali Mahasi, yang banyak sudah menjelaskan tentang istilah-istilah Nusantara, geopolitik, geostrategi, Bhinneka Tunggal Ika, maritim, laut, dan sebagainya. Izinkan saya sebagai menteri yang menangani bidang politik memberi perspektif tambahan dari itu semua. Saudara, kenyataan bahwa kita mempunyai laut yang sangat luas yang menghubungkan, bukan memisahkan, menghubungkan 17.508 pulau, merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kita harus syukuri dan kita coba resapi dari makna politik, terutama budaya politik. Menurut penutur-penutur sejarah, bangsa kita adalah bangsa bahari. Nenek moyang kita orang pelaut. Apa makna bahari? Sebuah buku cukup menarik yang sering didiskusikan kami di Keraton Yogyakarta, yaitu buku ditulis oleh Radar Pancadahana. Dulu kami sering berdiskusi bersama Ngarsutalem Sri Sultan, Ibu Ratu, Pancadahana, Radar, dan sebagainya. Ketika beliau selesai menulis buku berjudul Kritik Terhadap Demokrasi, dia membandingkan bahwa dulu budaya kita itu adalah budaya bahari. Mari kita lihat laut itu bukan hanya sebagai maritim dalam arti bagaimana menata ekonomi kelautan, dan juga jangan dilihat laut hanya sebagai geologi, dari aspek geologi dengan kekayaan alam dan batu-batu karangnya serta potensi gempanya, tetapi mari lihat laut itu sebagai budaya. Menurut pemahaman di dalam buku ini sesudah digali dari aspek sejarah, budaya kita, budaya bahari itu artinya budaya kerukunan, budaya kebersatuan, budaya gotong royong, dan budaya kesejukan. Bayangkan laut, di laut itu ada ombak besar, tinggi, kadangkala gelombangnya begitu dahsyat. Tapi dalam kebanyakan waktu dan pandangan sehari-hari, laut itu adalah tempat yang rata dan lembut. Coba lihat dari sini laut itu, sepertinya lembut, rukun. Itulah budaya bangsa kita. Dah kenal budaya gontok-gontokan, meskipun ada gelombang-gelombang yang berbeda, tetapi ketika dilihat dari jauh, begitu indahnya, begitu harmoni laut itu. Itulah budaya bangsa kita. Budaya rukun, gotong royong, bersatu, saling menolong. Saudara, tetapi perkembangan sekarang ini, terutama menjelang pemilu, karena saya menteri politik harus bicara pemilu. Menjelang pemilu, budaya yang tumbuh di dalam negara kita itu adalah budaya kontinen. Budaya kontinen itu budaya kepulauan, di mana ada jurang, ada duri, ada gua, ada perbedaan, ada persaingan. Kalau di dalam kehidupan masyarakat sudah tinggi, ingin lebih tinggi lagi, ingin lebih tinggi lagi, saling membantai. Budaya liberal, itu budaya kontinen. Dan itu baru masuk ke Nusantara ini sesudah Indonesia itu dijajah oleh dunia barat. Kita mengenal kemudian liberalisme.
dalam kehidupan kita. Kita mulai saling bermusuhan. Kita mulai mengklaim bahwa ini bukan milik kita tapi milik saya. Nah itu yang banyak terjadi. Nah kita bisa melihat nih. Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Sekarang ini gontok-gontokan bukan main, luar biasa. Nah kita terjebak pada budaya kontinen. Padahal budaya kita itu adalah budaya bahari. Budaya kerukunan, budaya saling mengerti, budaya toleransi. Nah itulah sebenarnya yang perlu kita ingat kembali, atau kalau apa presiden mengatakan kita itu jangan membelakangi laut, mari menghadap laut. Apa menghadap laut itu? Ya secara ekonomi tadi kelola, secara geologi kelola, tetapi juga sebagai budaya. Budaya bahari itu adalah budaya yang sangat indah. Nah di sinilah saya mengajak merenung kita, menyongsong tahun politik ini. Mari kita kembali ke budaya bahari. Nenek kita orang pelaut, nenek moyang kita adalah pelaut. Di mana artinya punya jiwa yang luas, jiwa besar, bersatu, rukun, sejuk. Di dalam gelombang yang berbeda-beda itu tetap tampak rata dilihat dari pantai. Gitu. Saudara sekalian, saya mengucapkan selamat kepada penerima Maritime Award. Semoga melalui penganugerahan ini muncul gagasan dan inovasi lanjutan serta pengambilan kebijakan yang mampu menciptakan iklim investasi yang baik di bidang kemaritiman agar aktivitas ekonomi maritim semakin berkembang dan diminati, disertai adanya kepastian hukum dan rasa aman bagi pengguna laut. Semoga penganugerahan ini dapat memotivasi generasi insan bahari lainnya untuk mengambil peran memperkokoh pilar bisnis maritim, pilar industri maritim, serta pilar keamanan dan pertahanan negara di laut. Saya atau pemerintah juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada penyelenggara forum ini dan berharap agar ISPEK terus memberi support dan masukan kepada pemerintah, misalnya berupa pemetaan masalah di berbagai tantangan implementasi di sektor maritim, industri perabuan, penelitian sumber daya, inovasi dan penerapan teknologi di seluruh pelabuhan di Indonesia. Dengan demikian, ISPEK telah mengambil peran dalam memperkokoh pilar industri maritim. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Selamat untuk penerima award. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mahfud atas sambutannya. Mohon maaf Pak Mahfud untuk berada di atas panggung agar menemani para penerima penghargaan award di malam hari ini. Betul, mohon izin Pak Mahfud memberikan penghargaan nanti ya kepada para penerima penghargaan. Yang pertama kita akan umumkan untuk kategori utama, Diplomasi Maritim, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Award. Baik, kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung untuk penerima penghargaan. Yang pertama, kami mohon berkenan maju ke depan, Panglima TNI Yudo Margono. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kemudian yang kedua, Bapak Marsetio. Kami persilakan untuk menuju ke atas panggung, Bapak. Dan tentunya satu orang selanjutnya yang kami juga undang untuk naik ke atas panggung, kategori utama Diplomasi Maritim, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Award, Bapak Profesor Hasyim Jalal. Kami persilakan sekali lagi, yang pertama sudah bersama kita Panglima TNI Yudo Margono, kemudian Bapak Marsetio yang diwakili oleh Bapak Civiadikus Margono dari PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia atau Pelindo Pembelajaran dan Konsultansi. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Profesor Hasyim Jalal mewakili. Pada Bapak Prof.
Profesor Hasyim Jalam atau yang mewakili dapat dipersilakan untuk menuju ke atas panggung. Silakan untuk diwakilkan Bapak Ibu hadirin. Untuk penerima penghargaan kategori utama diplomasi maritim, Bapak Profesor Hasyim Jalal. Oke, baik. Mungkin kita bisa persilakan kepada Bapak Mahfud MD untuk bisa memberikan penghargaan terlebih dahulu kepada Panglima TNI Yudo Margono. Sebagai penerima penghargaan kategori utama diplomasi maritim Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Award. Dan selanjutnya yang kedua, Bapak Marsetio yang diwakili oleh Bapak Cipi Adi Kusmargono dari PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia. Dan kami ucapkan tentunya selamat kepada penerima penghargaan kategori utama diplomasi maritim Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Award, yaitu Panglima TNI Yudo Margono, Bapak Marsetio, dan Bapak Profesor Hasyim Jalal. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita foto bersama terlebih dahulu. Kita hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Kembali lagi foto ya. Hitungan satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak atas penerima penghargaan Maritime Award 2022-2023 kepada Pak Laksmana TNI Yudo Margono SEMM. Kami juga ucapkan selamat kepada Bapak Marsetio dan Bapak Profesor Hasyim Jalal untuk kategori utama diplomasi maritim Insinyur Haji Juanda Karta Wijaya Award. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami akan mengumumkan untuk penganugerahan kategori utama bidang perintis dan pratiksi maritim Insinyur Haji Juanda Karta Wijaya Award. Sekali kami persilakan kepada Bapak Ibu yang kami panggilkan untuk bisa berkenan naik ke atas panggung. Yang pertama untuk penerima penghargaan pertama adalah Dr. Li Agustinus Darmawan. Kemudian selanjutnya kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk penerima penghargaan selanjutnya adalah Bapak Ali Mazi SH. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Etin Kartini. Kemudian yang terakhir adalah Kapten Max Slamet. Sekali lagi kami undang untuk bisa naik ke atas panggung untuk penghargaan dari kategori Diplomasi Maritim Insinyur Haji Juanda Karta Wijaya Award. Untuk penerima penganugerahan Maritim Award pada malam hari ini yaitu dari Dr. Li Agustinus Darmawan, Bapak Ali Mazi, Ibu Etin Kartini, dan Kapten Max Slamet. Baik, kami juga undang untuk bisa maju ke depan berkenan memberikan penghargaan kepada para penerima penghargaan yaitu Bapak Wahyono Bimarso selaku Ketua Steering Komite ISPEC untuk bisa maju ke depan memberikan cindramata atau plakat kepada para penerima penghargaan. Silakan Pak Wahyono. Yang pertama kami ucapkan selamat penerima penghargaan Dr. Li Agustinus Darmawan. Kemudian yang kedua kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ali Mazi. Dan selanjutnya untuk penerima penghargaan yang selanjutnya adalah Ibu Entin Kartini. Dan penerima penghargaan yang terakhir dari Bapak Cap Max Slamet. Sekali kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan. Kita foto bersama terlebih dahulu. Pak Wahyono, baik, mohon izin. Silakan untuk menghadap kamera yang berada di depan panggung. Kita hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Baik, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Dr. Li Agustinus Darmawan, Bapak Ali Mazi, Ibu Entin Kartini, dan Cap Max Slamet yang telah mendapatkan
penghargaan kategori Diplomasi Maritim Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Award. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama penganugerahan kepada para penerima penghargaan dari kategori utama yang pertama. Selanjutnya langsung saja kita akan umumkan untuk penganugerahan Maritim Award 2022-2023 ISPEK. Untuk kategori bidang utama inisiator kebijakan pembangunan maritim, Sudarpo Sastro Sastomo Award. Kami undang untuk naik ke atas panggung, yang pertama adalah Bapak Sakti Wahyu Trenggono yang diwakili oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Bapak Laksda TNI Dr. Andin Nur Awaludin MH. Kemudian yang kedua, Bapak Suharso Mona Arfa. Kepada Bapak Suharso Mona Arfa dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk penerima penghargaan kategori bidang inisiator kebijakan bidang pembangunan maritim. Selanjutnya kepada Bapak Ibu Nono Sampono, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kemudian penghargaan terakhir diberikan kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dipersilakan naik ke atas panggung. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk penerima penghargaan kategori bidang inisiator kebijakan bidang pembangunan maritim. Kemudian kami mohon kesediaan Bapak Buyung Lalana selaku Marjen TNI Marpurna Irawan, staf khusus Manhub Republik Indonesia untuk berkenan dapat naik ke atas panggung untuk menyerahkan penghargaan kepada para penerima penghargaan. Sekali lagi tentunya kami undang untuk selamat juga kepada Bapak Sakti Wahyu Trenggono yang diwakili pada hari ini oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, yaitu Bapak Laksda TNI Dr. Andin Nur Awaludin MH. Kemudian kami ucapkan selamat untuk penerima penghargaan kategori bidang inisiator kebijakan bidang pembangunan maritim, Bapak Suharso Munawarfa, Bapak Nono Sampono. Dan juga kami mengucapkan selamat kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk menerima penghargaan dengan kategori bidang inisiator kebijakan bidang pembangunan maritim. Baik, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk menghadap ke kamera, kita abadikan momen bersama pada malam hari ini. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing Bapak Ibu pemenang, yaitu ada dari Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Bapak Suharso Monoarfa, Bapak Ibu Nono Sampono, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang telah meraih penghargaan kategori bidang inisiator kebijakan bidang pembangunan maritim Sudarpo Sastro Sastomo Award. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk penerima penghargaan pada Maritim Award 2022-2023 pada malam hari ini. Dan tentunya pada malam yang luar biasa dengan membanggakan semua kita yang telah hadir pada malam hari ini sebagai selebrasi atas semua penghargaan yang diraih. Kami mengajak Bapak dan Ibu tamu undangan untuk menyaksikan penampilan yang luar biasa spesial dihadirkan untuk hadirin yang kami hormati. Mari kita sambut dan beri tepuk tangan meriah. Inilah Yogyakarta Royal Orchestra.
Nenek moyangku seorang pelaut. Lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut salah satu ciptaan Ibu Sud yang mengandung nilai-nilai pesan moral dan mengepresikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang terbiasa mengarungi samudra dan luas. Nenek moyangku seorang pelaut menunjukkan identitas bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa bahari, bangsa maritim dan negara kepulauan yang ada di jajaran negara-negara Asia. Letak geografis yang dikelilingi oleh dua samudra besar ikut memperjelas identitas itu. Simfoni Raya Indonesia, suatu lagu ciptaan Guru Soekarno Putra yang menggambarkan tentang negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan negara Indonesia yang mengundang rasa damai dan cinta serta sikap negara Indonesia yang bakti dan setia pada negara Indonesia. Dan selanjutnya kita akan saksikan lagu Lir Ilir dan Berkibarlah Benderaku Negeriku. Lir Ilir merupakan tembang Jawa ciptaan Sunan Kalijaga yang masih kerap dinyanyikan sampai dengan saat ini karena senandungnya yang mendayu-dayu dan liriknya yang berisi nasihat. Makna dari lagu Lir Ilir sendiri adalah manusia harus bangun dari keterpurukan dan menjauhkan diri dari sifat malas yang ada di dalam diri. Dalam lagu ini, diri manusia itu dilambangkan sebagai tanaman yang sedang bersemi dan berwarna hijau. Ajakan untuk bangun adalah agar manusia berusaha supaya tanaman dalam diri kita dapat tumbuh besar. Apabila tanaman dalam kita tumbuh besar, maka tentu saja manusia akan mendapatkan kebahagiaan, layaknya pengantin baru yang tengah berbahagia. Berkibarlah bendera negeriku. Lagu ini ciptaan oleh musisi Gumloh atau Sujarwoto yang bermakna menggambarkan tentang kesucian bendera merah putih. Selain itu lagu Berkibarlah Bendera Negeriku ini mengajarkan arti solidaritas dalam membela tanah air. Untuk itu, putra-putri rakyat Indonesia rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan berkibarnya bendera merah putih. Karena itu pula, pemuda Indonesia melawan siapapun yang hendak memecah Indonesia atau menurunkan sang merah putih. Bapak Ibu, langsung saja kita saksikan kembali. Inilah dia penampilan dari Yogyakarta Royal Orchestra. Thank you.
Yogyakarta Royal Orchestra, luar biasa. Sangat luar biasa sekali ya. Untuk penampilan dari Yogyakarta Royal Orchestra, pastinya kita sangat berterima kasih sekali ya kepada musisi violin dari Yogyakarta Royal Orchestra. Boleh ya Bapak Ibu hadirin untuk diberikan tepuk tangan yang meriah. Dan tentunya kita sudah saksikan bersama ya, tadi pastinya baik dari seluruh solis yang sudah hadir, konser master dan koreografer dan seluruh musisi yang telah hadir pada malam hari ini. Dan kita terima kasih juga kepada solis violin tadi, sudah ada Bonfilio Shalom Rezandi Bangun. Dan selanjutnya kita akan panggilkan terlebih dahulu mengenal lebih dekat dari Yogyakarta Royal Orchestra, yaitu ada solis bariton Daniel Kristianto. Oke. Kita akan berkenalan lebih dekat terlebih dahulu ya. Baik. Nah, di malam hari ini kita akan berkenalan, sudah di sini bergabung bersama dengan kita. Luar biasa sekali. Boleh bergabung di tengah? Mari, iya. Mas, di tengah. Oke. Mas Daniel. Mas Daniel panggilnya Mas Daniel Kristianto panggilannya? Daniel. Mas Daniel. Oh, banyak okay. Namanya ya. Memang biasanya kalau solis bariton seperti Mas Daniel itu panggilan panggungnya banyak dikenalnya ya. Nah, malam hari ini nanti akan menyanyikan lagu. Nah, ada surprise lagi enggak kira-kira di malam hari ini Mas Daniel?
Intinya kita berdua akan duet. Nah, ada tambahan jadi, di penyanyinya betul, nih, Mbak Rima. Saya tadi ngetes penonton sebenarnya. Mengenal tidak yang satu ini? Coba Bapak Ibu, tamu undangan ada yang mengenal di samping saya? Kenal, boleh disebutkan? Teh Dira, betul. Tepuk tangan dulu untuk Teh Dira Sugandi surprise malam hari ini. Dan juga ada Mas Daniel Kristanto di sini ya. Nah, Teh Dira ini tadi saya ngetes dulu nih ya. Seluruh tamu undangan yang di sini. Ternyata mereka itu, ternyata kalau dipakaikan ini cocok ya. Jadi vokalisnya ini sepertinya nanti bergabung di Yogyakarta Royal Orchestra. Nah, tapi Mas Daniel kita boleh cicat di sini nih, Mas Daniel. Saya mau tanya dulu ke Mbak Dira boleh ya, Mas Daniel ya. Ini surprise banget di malam hari ini bisa datang. Mbak Dira atau Teh Dira tadi panggilannya ya. Gimana rasanya kalau kita lihat nih baru pertama kali bisa bersama dengan Yogyakarta Royal Orchestra datang ke sini ikut bersama-sama Mas Daniel ya. Namun di sini Teh Dira menjadi solis sopran. Gimana perasaannya ketika bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di sini, perasaannya boleh disampaikan? Silakan. Kemarin kami baru melakukan latihan pertama kali kemarin. Dan di saat saya datang ke sini, mereka lagi latihan. Betul. Itu udah kaget ya, bagus banget gitu. Iya. Jadi saya semangat nih, pasti oke banget gitu hasilnya. Dan saya sangat bangga sekali bahwa Indonesia kita punya orkestra yang bagus sekali seperti kita berikan tepuk tangan. Boleh, tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin. Sangat luar biasa sekali ya dari Orkestra Yogyakarta Royal Orchestra. Dan saya bisa reuni dengan sahabat dengan Mas Daniel ya. Ada ceritanya sepertinya Mas Daniel. Jujur bukan tamu undangan aja mungkin yang pangling, saya sendiri juga pangling lihat saya di kaca. Aduh, kenapa tuh? Jarang-jarang tapi seneng banget. Iya. Bisa berpenampilan seperti ini, nyanyi jarang-jarang sekali soalnya. Betul, luar biasa sekali, ada rasa nasionalisme yang begitu mendalam ya, terharu. Ketika tadi menyanyi kita bisa melihat bersama-sama yang juga sebentar lagi kita akan saksikan duet keduanya. Tapi sebelum itu boleh dijelaskan dulu, ini tadi ada reuni, berarti sebelumnya pernah ya. Gimana mungkin boleh disampaikan Mas Daniel awal bertemu Mbak Dira secara singkat dulu, gimana nih? Sosok Mbak Dira yang biasanya sibuk ya di mana-mana gitu kan beliau dengan suara emasnya. Gimana Mas Daniel? Ya, kebetulan kita berdua itu satu sama alma mater ya. Di universitas yang sama. Oh, iya. Udah lama sekali lah itu. Kita sudah sering sekali kolaborasi. Oke. Di acara. Oke. Ternyata teman lama ya Mas. Iya. Pantas saja bisa melihat auranya. Ditemukan di acara Maritim World 2022-2023. Suara emasnya. Baik. Langsung saja Rima nih untuk penampilan. Pasti Bapak Ibu hadirin tidak sabar ya untuk melihat penampilan dari Mbak Dira Suhagi sama Mas Daniel. Monggo, waktunya. Sebelum itu saya boleh jelaskan dulu ya. Tadi saya dengar-dengar mau menyanyikan sebuah lagu yaitu Rayuan Pulau Kelapa, betul ya. Sebelum kita nanti mendengarkan suara emas-emasnya yang luar biasa ini, boleh kita sampaikan terlebih dahulu untuk mereminder dan meningkatkan rasa nasionalisme cinta tanah air kita terhadap lagu-lagu di Indonesia sendiri. Adapun lagu Rayuan Pulau Kelapa, Teh Dira ya, ini juga Dira, Mbak. Betul. Dira. Teh Dira. Teh Dira ya. Jangan grogi Rima, sebenarnya Teh Dira. Suaranya suara emas, saya suaranya suara perak. Mohon maaf ya tamu hadirin semuanya ya. Tapi lagu Rayuan Pulau Kelapa ini memang sangat cocok dinyanyikan oleh keduanya nanti. Karena salah satu lagu yang ditulis oleh Ismail Marzuki ini adalah lagu pujian untuk tanah air kita. Dan untuk menumbuhkan kecintaan kepada bangsa dan tanah air. Baik, langsung saja Rima untuk penampilan dari Daniel Kristianto dan Dira Sugandi. Thank you.
Baik, terima kasih banyak atas penampilan yang sangat luar biasa dari solis sopran Dira Sugandi dan solis bariton Daniel Kristianto. Boleh diberi tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin. Baik, selanjutnya kita langsung kami persilakan untuk kembali ke tempat terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita sambut kembali satu penampilan kembali dari Yogyakarta Royal Orchestra. Thank you.
terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa. Obarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan mulia adanya. Peganglah tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya. Tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Indonesia jaya. Indonesia jaya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, dari tadi kita saksikan penampilan Yogyakarta Royal Orchestra, dan sebagai wujud apresiasi kepada tim Yogyakarta Royal Orchestra, kami mengundang untuk perwakilan dari Yogyakarta Royal Orchestra untuk bisa naik ke atas panggung dan menerima buket bunga. Yang pertama kami persilakan kepada arranger dan konduktor, Mas Lurah Widyo Yitno Waditro. Yang kedua, solis violin MG Bonifilo Shalom Rezandi Bangun. Kami persilakan naik ke atas panggung untuk solis sopran, yaitu Dira Sugandi. Kemudian, solis bariton Daniele Kristianto. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung, yaitu Sinden Nyimas Bekel Larasati. Kemudian, kami harapkan dapat naik ke atas panggung konser master MJ Didi Ardiansa. Dan yang terakhir, perwakilan dari koreografer Pulung Jati Ronggo Murti. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung di sebelah sini. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Kami persilakan dari Yayasan dan Dewan Pakar kepada Bapak Fahrio Albahar Setiawan dan Amazu Gilbert Inkiriwang untuk bisa naik ke atas panggung memberikan buket bunga kepada perwakilan
dari Yogyakarta Royal Orchestra. Kepada nama-nama yang sudah dipanggil, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Yang pertama arranger dan konduktor, Mas Lurah Widyoti Nowaditro. Yang kedua solis violin, MG Bonfilio Shalom Rezanda Bangun. Yang ketiga solis sopran, Dira Sugandi. Yang keempat solis bariton, Daniel Kristianto. Kemudian sinden, MB Larasati. Kemudian konser master, MG Didi Ardiansa. Dan yang terakhir, koreografer, Tulung Jati Ronggo Murti. Baik, kami undang untuk menyerahkan bangket bunga dari Dewan Pakar. Silakan untuk maju ke depan, Bapak Wahyono Bimarso. Kami persilakan undang memberikan bangket bunga Bapak Sri Raharjo dan Bapak Asnar Sitompul. Kami persilakan untuk bisa ke depan panggung memberikan bangket bunga. Sekali lagi kami undang Bapak Wahyono Bimarso, Bapak Dan Matianto, silakan. Baik. Kemudian Bapak Sri Raharjo dan Bapak Asnar Sitompul. Bisa diberikan Bapak-bapak sekalian menyerahkan buket bunga kepada perwakilan dari Yogyakarta Royal Orchestra. Baik, kami panggilkan kembali untuk penerima buket bunga dari Yogyakarta Royal Orchestra. Arranger dan konduktor Mas Lura Widyodito Waditro. Solis violin MG Banfilio Shalom Rezandi Bangun. Mohon tetap berada di tempat ya bapak-bapak sekalian, karena sesaat lagi kita akan foto bersama terlebih dahulu kepada bapak-bapak sekalian dari Dewan Pakar yang telah memberikan buket bunga kepada Yogyakarta Royal Orchestra. Solis sopran Dira Sugandi. Solis bariton Dani Kristianto. Sinden Mas Bekel Larasati. Konser master, kami undang Bapak Deni Haryanto untuk bisa bergabung maju ke depan. Sekali lagi kami persilakan Bapak Deni Haryanto, silakan untuk bisa memberikan buket bunga. Baik. Pak Deni, silakan Pak Deni Haryanto. Silakan Bapak untuk bisa memberikan buket bunga. Mohon izin menunggu, kita akan sesi foto bersama sebentar. Kami persilakan untuk bisa bergabung foto bersama terlebih dahulu bapak-bapak sekalian. Silakan bisa bergabung ke atas panggung, silakan. Kepada bapak-bapak Dewan Pakar Inspek, dipersilakan bergabung dengan teman-teman Yogyakarta Royal. Mari kita mengambil dokumentasi sebentar ya bapak-bapak. Kita bisa hitung apabila sudah siap. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya? Baik, kami persilakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Saya lagi berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Inilah dia tadi Yogyakarta Royal Orchestra yang sudah didampingi. Silakan untuk kembali ke tempat Bapak Ibu-Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saat ini kita di penghujung acara dari Maritim Award tahun 2022 dan 2023 malam hari ini. Dan acara hari ini juga diselenggarakan bersama oleh ISPEC dan juga pada hari ini telah selesai bersama-sama kita ikuti. Kami ucapkan terima kasih kepada partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu yang luar biasa. Akhir kata saya Rima Nabila bersama rekan saya. Saya Mas Duki Zakaria mewakili seluruh panitia yang bertugas pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam acara secara langsung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
yaitu Dira Sugandi. Kemudian solis bariton Daniele Kri-